persiapan untuk Bapak Ibu Dewan Guru SD7 Desa Lutong Bernas, yang mana tadi dalam pelaksanaan penjemputan PPL pihak dari pembimbing yaitu DPL ya, Pak Sugiman, Pak Sagiman, cuma katanya mereka ingin menyampaikan sekedar omongan itu penjemputan ini diminta ibu kepala sekolahnya dengan anak-anak mahasiswi kita ini mewakili, karena dia tidak istilahnya apa namanya mau ngumpul banyaknya kan berdasarkan aturan pemerintah lah dia itu kan. Jadi sudah selesai, dan untuk anak-anak tadi juga sudah menyampaikan terima kasih sama ibu sama itu di depan DPL tadi. Nah sekarang ingin menyampaikan sepatah dua patah dengan Dewan Guru kami ya, mohon diperhatikan dengan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 7 Rejonggong dan Dewan Guru beserta staf dan rekan-rekan yang saya sayangi. Baiklah, langsung saja di sini saya mewakili seluruh rekan-rekan mahasiswa PPL angkatan 2 IAIN Curug yang PPL-nya di SDN Negeri 7 Rejonggong. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dewan guru beserta staf di SDN Negeri 7 Rejonggong yang dari awal kedatangan kami hingga sekarang menyambut kami dengan sangat baik, memberi kami pengalaman, banyak pengalaman, dan membimbing kami selama kami di sini. Nah, dan juga untuk kepala sekolah Guru Pamong, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Guru Pamong yang telah membimbing kami, memberi kami ilmu yang baru, yang tidak kami ketahui, yang tidak bosan memberi kami pelajaran yang tidak mungkin selama ini belum kami ketahui. Kami sebenarnya di sini mewakili rekan-rekan semua mengucapkan beribu minta maaf kami kepada guru-guru semua, seluruh staf di SDN Negeri 7 Rejonggong, jikala selama kami di sini kami melakukan kesalahan, kehilapan, baik perbuatan maupun perkataan kami, kami mengucapkan minta maaf. Nah, semoga kami dan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua bisa terus bersilaturahmi sampai walaupun kami tidak melaksanakan PPL lagi di sini, tapi kami harap silaturahmi kita tetap berjalan. Nah, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan, baik perbuatan maupun perkataan. Kami mengucapkan sangat-sangat minta maaf. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili yang bisa kami berikan, mungkin bisa diterima oleh guru-guru di sini, bisa dari kenang-kenangan kami juga di sini. Dan di sini perwakilannya siapa yang menyerahkan? Langsung ke ibu kepala sekolah saya. Ini Nopi ini ngambil fotonya kok itu bisa tiga loh. Tidak ada yang gembira. Benar Nopi. Iya, terima kasih ya. Apa ada yang mewakili yang lain? Karena bagi Nopi kan jasnya. Sini kita.
mengucapkan terima kasih dari adik-adiknya. Kami juga dari meja itu. Kenangan dari PPL tahun 2020. Setiap tahun kami dapat nih. Ya. Jadi inilah hasilnya dari anak-anak ini kebersamaan. Kami minta tidak, tapi alhamdulillah ya. Adik-adik tahu sendiri yaitu memberi kenangan yang istilahnya kami tidak melihat nilainya, tapi dengan kita melihat kebersamaan kita semuanya hingga apa namanya pelaksanaan PPL ini bisa berjalan dengan lancar. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dipakai. Belajar, jangan malas-malas. Sering. Mulai lagi. Ya untuk SD Negeri 7 Raja Ngebong, semoga makin kreatif, tambah berprestasi, berkualitas dan juga semua guru-gurunya sehat selalu dan panjang umur. Amin. Udah Mbak, bikin video ya. Sekolah, mau ketemu lagi dulu. Mungkin aku esok. Kami seluruh mahasiswa PPL angkatan 2 YN Curug di SD Negeri 7 Rejang Lebong mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.